tempat. Bil, main yuk. Iya, Bil. Perasaan muka kamu sedih banget. Ada apa sih? Ceritain dong sama kita. Tadi aku melihat anak seperti kita jalan-jalan naik mobil bersama keluarganya. Seandainya aku bisa seperti mereka. Tapi orang tua aku sudah tidak ada. Jangan sedih, Bil. Kan kita keluarga. Betul tuh. Malah keluarga kita lebih banyak loh. Iya, aku tahu. Tapi kita tidak pernah berkeliling kota seperti anak itu kan. Iya sih, itu juga. Tapi kita bisa bilang ke Bunda kalau kita mau keliling kota. Tapi Bunda kan tidak memiliki mobil. Oh iya. Aku punya ide. Tunggu sebentar ya. Bunda. Iya, ada apa? Tadi aku ngeliat Abil, dia lagi sedih. Sedih kenapa? Dia pengen jalan-jalan keliling kota naik mobil. Ya udah, insya Allah besok kita keliling kota jalan-jalan lah gitu naik mobil. Beneran Bunda, bukannya kita nggak punya mobil? Tenang aja Rehan, sekarang kan zaman udah canggih, kita bisa pesen mobil lewat aplikasi. Aplikasi apa Bunda? Iya, aplikasi untuk transportasi Rehan. Kita seperti aplikasi GrabCar, kita bisa sebutin tujuan kita mau kemana. Ini HP-nya. Wah, aku baru tahu Bunda. Jadi kita pergi besok. Iya. Ya udah, sekarang bilang sama Adil jangan sedih lagi. Besok kita pergi jalan-jalan ya, sama yang lain juga semuanya. Oke, siap Bunda. Nanti aku bilangin ke Adil.